Sergio Farias ingin balik ke Persija sangat disayangkan manajemen Lelet. Pelatih Sergio Farias mengaku kalau Persija Jakarta seperti sangat rindu dengan Persija dan ingin membenahi kekurangan Persija yang masih dipegang Sudirman. Seperti diketahui, Sergio Farias bilang Sudirman belum pengalaman melatih Persija selama ini. Kode itu dibilang langsung oleh Farias dan ingin kembali ke Jakarta. Farias sendiri memantau permainan Persija Jakarta selama di Piala Menpora 2021. Dia menyebut kalau skuad Macan Kemayoran seperti kehilangan nyawanya ditangani oleh Sudirman. "Saya selalu menonton pertandingan Persija, termasuk hasil imbang lawan PSM Makassar. Persija sangat kekurangan bedah taktik, saya ingin kembali," bilang Sergio Farias. "Manajemen belum juga hubungi saya karena saya ingin perbaiki kelemahan Persija yang masih dipegang Sudirman," bilang Farias. "Dia kurang taktik," kata Sergio Farias. Pelatih asal Brasil itu pun mengaku heran manajemen Persija Jakarta tak mencari pengganti Evan jelang Liga 1. Menurut Farias, masih ada waktu buat manajemen Persija mencari pemain tambahan yang kualitasnya tak jauh dari Evan Dimas untuk isi lini tengah. "Persija kehilangan gelandang lokal yang bagus, mengapa tidak merekrut pemain bagus lainnya untuk sektor ini," bilang Farias. "Kalau manajemen inginkan saya kembali, tapi hanya mimpi," kata Sergio Farias.